Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak luar ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni, okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini . Okay, dekat luar pagar sahaja . Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Takkan kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ni? Siapa ni pula? Siapa ni pula? Jangan kau nak mana-mana buka kunci tu! Kenapa kau sudut buka? Kenapa kau sudut buka? Marah? Aku dah lama kunci. Kau jangan nak mana-mana, ya! Ini kuncinya. Kunci. Kau nak tak aku buka kunci kau ni? Satu keturunan kau hancur aku buat. Kenapa kau nak hancurkan keturunan dia? Kenapa? Kau tak akan kacau keturunan aku lagi. Memang tak ada kacau keturunan kau. Kau yang kacau. Yang kau kacau tu sebab apa? Sebab apa kau kacau dia? Sakit? Sakit. Rendah nama aku! Dendam. Sebab apa dendam? Sebab apa kau dendam? Sebab apa kau dendam? Apa salah dia? Selagi kau hidup, turunan aku tak senang. Kau akan balas apa yang kau buat. Anak cucu aku ada. Turunan aku ada ke keturunan? Ingat kau ada keturunan? Okay, sekali ni aku nak kau keluar badan ni. Takkan? Takkan dapat kunci. Syadulailah. Kau takkan dapat kunci dah! Sakit kan? Sakit aku lah badan ni. Buka tangan ni. Thank you.
potong tangan dia. Pasak dia. Kat tangan dia. Aku dah kata selagi kau tak dapat kunci dia, aku takkan keluar. Ambil spray. Ambil spray. Tu. Cuba tak jalan. Tetek satu. Berat ringan badan. Ha? Ringan ah. Warna kesakitan ringan. Belum jalan. Dia tak apa. Dia tak apa. Dah lain ni dengan kau. Tahu. Apa? Dia buat amal baik. Aku dah lari dengan dia. Tak heran dengan korang. Ada. Ya ya. Sebab ada pernah macam kau. Panas kan? Panas. Ha. Tu panas. Panas juga. Abang dah. Bakar dia. Bakar kat tangan dia tu. Aku nak pasal berhenti kan? Akak tu. Kepada orang Palong dan rakyat Malaysia. Terus-terus kan? Okey, akak ni masuk macam. Aku dah tolong kan? Haa, saya kan? Kau pakai Buddha ke? Ya. Ini memang jahat ni. Siapa nak saling kat kampung, tak jumpa dia memang dia bunuh. Kau pakai Buddha ke kan? Ha? Hmm? Aku dah kata. Setelah ini kau tak dapat kunci dia. Kita setiap orang mengumur 40 gantar.
Kita boleh hitamkan rambut tapi hitam pakai dinai. Tapi bukan pakai berwarna-warna yang simple. Setiap orang nasi orang boleh sendiri pak. Kalau itu tapi macam itu. Sakit kan tangan kan? Saya belum lagi lah ni. Saya minta kan? Tak lawan-lawan sangat. Apa yang kamu nak? Beritahu aku. Beritahu aku. Apa yang kau nak? Aku cakap terlalu dulu. Okey. Apa yang kau nak? Kita nak apa? Kita runding. Kita runding. Apa tu? Apa yang kamu nak? Tu je. Aku suka dia orang tu seksa. Aku seronok dia. Kau seronok. Beritahu aku. Apa yang kau nak sesuatu kepada keluarga dia sebenarnya? Tu je. Kehancuran. Kehancuran. Kau buat dia sampai hancur, tak hancur pun sekarang? Oh, agak ni tak apa. Tangga hancur. Hancur. Anak-anak jahatkan. Kata tak hancur. Selalu tak senang. Allah Ta'ala sentiasa dengan dia. Kau tahu kan? Allah Ta'ala selalu dilindungi. Dan lagi dia belajar ilmu ni. Kau lagi panas, betul tak? Itu sebabnya dah makin buang-buang-buang. Aku kena timbulkan diri aku. Timbul. Aku sorok dalam badan ni. Sorok. Bila buang sikit-sikit-sikit semua buang. Kau tunggu aku. Aku terpaksa tunjukkan diri aku. Kuat sangat ni kau ni. Kuat sangat. Tapi aku berjaya duduk dengan korang. Berjaya? Berapa puluh tahun? Potong kuku dia. Betul. Potong kuku dia. Kenapa? Sakit? Takut? Kena potong kuku tak? Buka, buka, buka. Kalau tak takut, buka lah. Ha! Haa. Hari Rabu mana potong? Hari Sabtu mana potong? Apa nama dah ni? Suka kan? Suri nak buat kat luar, buat di luar. Okey? Nanti kita berkata di atas ni. Dalamnya duduk. Malahan. Suka kan? Sementara nak sihatlah. Contoh hari ni tak minum herbal kan. Dan lain itu IC apa sebenarnya besok tak minum herbal.
Tapi kalau TO tak jadikan hasiat, apa minum? Contoh, kalau bawa banyak angin. Contoh, TO tak ada gula, minum. Kalau gula, kalau tidak, wah, tidak ada TO itu gula. Jadi, kalau tidak ada gula, tak ada tawar kan. Kalau gula mana? Tapi dia ada gula, tak madu. Itu kesihatan. Masalah makan madu, ini juga lebih tidak. Itu saya kira. Jadi tak faham ini, tak berkas ini juga dulu kan. Ini nombor telefon, tanya. Kalau saya kira ini, jadi kekawatan, bukan telefon, ramai orang tak. Kalau pada saat ini, tak apa. Ini Kula. Ya badan kau bocor-bocor kau. Bagus kan? Suka kan badan kau bocor? Terima kasih.
tak mahu power tadi kumpul sini. Bang. Lagi ke? Tinggal kita rotok. Jom. Kita pindah badan dia kan. Dia ada kunci. Kunci tu tak diambil kat luar. Nak usik lah jauh pantai ni lagi kan. Kalau sakit, keluar dah badan ni. Keluar badan ni. Muka kau tak cantik buat macam tu. Dah sebati. Ha? Gelak di sini. Apa kau yang suka? Gelak lagi. Sakit kan? Aku tak sakit. Yang sakit budak ni. Iya. Badan ni sakit. Aku tak sakit! Iyalah suka sakit. Aku tak tikam budak ni, kita orang tikam sekejap batu je. Jangan buat kerja bodoh lah. Kau nak keluar, kau cari kunci tu. Cuba kita berbincang kat mana kunci tu. Tolonglah kat mana. Tak ada. Kalau kau cakap pun kita orang tak seksa. Kalau kau cakap kat mana kunci dia, kita orang tak seksa macam ni. Jadi kita sama-sama sakit lah. Kau sakit, budak ni pun sakit. Jadi kita cakap kat mana. Kat mana kunci? Lama mana? Akak cuba cakap dengan dia. Kunci dia kat mana? Tumit. Dekat bawah raya, dekat belah kanan. Zikir nanti Allah.
Seriously, tak bawa lutut dia seli. Bawa lutut kanan. Tak apa, dia kan dia lalu. Ya, dia. Jadi nanti Allah, Allah, Allah. Ya, ya, ya. Jadi nanti Allah, Allah. Jadi nanti Allah, Allah, Allah. Sikit ni Allah Allah. Lawa benda ni, lawa benda ni. Sikit nanti Allah Allah Allah. Tahan, tahan, tahan. Allah 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 Allah. Buka dengan siku dua-dua. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sikit nanti Allah Allah Allah. Allah. Jikin dia Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa engkau? Siapa engkau? Iblis. Kau iblis. Kau tengok aku, buka mata. Buka mata tengok aku. Tengok sini. Tengok sini. Kau kenal aku tak, Iblis? Kau kenal aku tak, Iblis? Kau kenal aku tak, Iblis? Kenal, Zahid! Aku nak kau keluar pada basan. Jasad dia. Keluar. Sebelum aku musnahkan kau. Lebih baik kau musnahkan aku! Baik. Itu pilihan kau. Ya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Syahada. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله استغفر الله العظيم Astaghfirullah. Zikir nanti Allah lah eh. Hari berapa tadi? Dia dah bincin, jadi digunakan kabel dia untuk tindak saya sampai habis.